Kabar baik untuk para penggemarnya, Yovie Nuno akhirnya menemukan vokalis yang lebih baik dari Dikta. Mending buka sosial media daripada lu buka rekening pinjol. Mending buka sosmed daripada lu buka aib orang. Halo pemirsa, selamat datang kembali di acara Pop News. Saya Randika Jamil. Dan saya Ardit Insomnia, berbagai peristiwa mulai dari yang sangat penting, penting, kurang penting, hingga sama sekali tidak penting telah kami rangkum dan kami siapkan untuk Anda. Mulai dari dunia musik, politik, kesehatan fisik yang menggelitik dan yang akan membuat Anda terusik. Akan kami bawakan dengan asik. Semua kami hadirkan dalam acara berita terfavorit sepanjang masa, yaitu Pop News. Berita pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Adit. Silakan, Adit. Terima kasih, rekan Dika. Kita mulai berita pertama dari dunia musik. Lisa Blackpink membeli jet pribadi. Pemirsa, baru-baru ini Lisa Blackpink membuat kagum para penggemarnya karena ia baru saja membeli apartemen dan juga jet pribadi. Kekayaan Lisa Blackpink ini menjadi bahan perbincangan netizen. Pasalnya, di usia yang baru menginjak 25 tahun ini, Lisa disinyalir memiliki jumlah kekayaan yang fantastis seperti Ancol, ya. Dikutip dari media asal Cina, jumlah kekayaan Lisa ditafsir mencapai 14 juta dolar atau sekitar 207 miliar rupiah. Dan jumlah ini jauh lebih besar daripada kekayaan Pak Hidayat, Lurah Sukasari, yang hanya ada di angka 235 juta rupiah kalau nggak salah, ya. Plus 3 kontrakan, kontrakan juga 3 pintu. Dan mobil Avanza tahun 2012 itu juga udah mulai agak rusak dan dijadikan taksi online, ya. Namun demikian, di samping itu semua, yang membuat publik kagum adalah Lisa memperoleh kekayaan tersebut benar-benar dari hasil kerja kerasnya sebagai musisi dan brand ambassador berbagai brand ternama. Bukan karena terkait dengan DNA Pro, atau mungkin Bimono, atau mungkin Judy Slot, atau mungkin Babi Ngepet juga bukan, ya. Luar biasa sekali Lisa ini. Namun, dengan begitu, ya, Anda yang ingin punya jet pribadi seperti Lisa tidak perlu berkecil hati. Anda juga bisa melakukannya atau membelinya dengan cara yang sangat mudah dan harga terjangkau. Kalau nggak salah, saya cek di e-commerce itu harganya ke 700 ribuan untuk jet, ya. Tapi dalam bentuk pompa. Pompa jet, ya? Iya. Shimizu? Iya, betul. Semburannya kuat? Saya sih penguin. Saya yang penguin. Oh, beda. Ya. Kita beralih ke berita teknologi. CEO Apple cemas, user iPhone kebanyakan buka sosial media. Pemirsa, Tim Cook selaku CEO Apple saat ini khawatir terhadap para pengguna iPhone yang hanya menggunakan gadgetnya untuk scrolling sosial media saja. Pernyataan ini disampaikan Tim dalam sebuah acara seminar teknologi beberapa waktu lalu. Tim menilai harusnya teknologi yang melayani manusia, bukan sebaliknya. Tim juga menambahkan bahwa scrolling sosial media terus-menerus hanya akan membawa dampak negatif bagi para pelakunya. Dari mana kami tahu berita ini? Tentu saja dari hasil scrolling sosial media. Saat ini memang banyak sekali hasil penelitian yang menggambarkan efek sosial media terhadap pengguna. Salah satunya adalah kemampuan sosial media yang bisa membuat orang ketagihan seperti halnya narkoba. Namun, publik memiliki pendapat berseberangan dengan penelitian tersebut. Berikut beberapa pendapat publik yang berhasil kami rangkum beberapa waktu lalu di berbagai kesempatan. Mending buka sosial media daripada lu buka rekening pinjol. Mending buka sosmed daripada lu buka aib orang. Mendingan buka sosmed daripada lu buka-bukaan sambil video call. Selanjutnya kita akan masuk. Bapak Adit, jangan di sini. Boleh rekan Adit, jangan. Lagi kerja, ya? Iya, lagi kerja, ya. Boleh. Selanjutnya kita akan masuk segmen berita fiktif yang akan dibacakan oleh rekan saya, Adit. Terima kasih, rekan Dika. Sama-sama, rekan Adit. Berita fiktif kali ini datang dari band papan atas tanah air, Yovie Nuno. Kabar baik untuk para penggemarnya, Yovie Nuno akhirnya menemukan vokalis yang lebih baik dari Dikta. Pemirsa, setelah vakum beberapa saat karena ditinggal salah satu vokalisnya yaitu Dikta, Yovie Nuno akhirnya kembali masuk studio dan bersiap untuk melakukan tour Indonesia-nya dalam waktu dekat, ya. Sebelumnya beberapa nama sempat diisukan menjadi kandidat kuat pengganti Dikta seperti Valentino Jebret, Rocky Gerung, hingga Andi Noya dari King Andy, Dustin,
Sony Wakwau sempat diseleksi juga. Namun setelah beberapa bulan melakukan audisi dan seleksi, akhirnya Yovi Widianto, sang leader, telah memilih satu nama untuk menjadi vokalis menemani Dudi Oris di band tersebut. Nama tersebut adalah Bon Jovi. Ya, benar, John Bon Jovi yang merupakan frontman dari band rock legendaris Bon Jovi dikabarkan telah sepakat untuk bergabung dengan Yovi Nuno dan menjadi salah satu anggotanya. Dikutip dari media online asal Amerika Serikat asalbacot.com, Bon Jovi menerima tawaran tersebut dikarenakan mengidolakan Yovi Nuno dan didukung juga dengan kondisi bandnya yang sedang vakum saat ini. Dan dihubungi via KakaoTalk secara terpisah, Bon Jovi pun merasa senang dengan keputusan ini dan tidak sabar untuk memulai tur dengan Yovi Nuno. Pihak Yovi Widianto sendiri merasa sangat terhormat dengan bergabungnya Bon Jovi. Saking kagumnya, bahkan Yovi berencana mengganti Yovi Nuno menjadi Jovi Nuno. Dan Bon Jovi pun melakukan hal sama. Ia mengatakan sangat respect dengan Yovi Widianto sampai-sampai ia mengganti nama bandnya Bon Jovi menjadi Bon Jovi. Atau Bon Cabe untuk merchandise-nya. Tergantung level, berarti itu ada levelnya ya? Betul, agak pedes gimana gitu. Iya, dan Bon Jovi juga sebenarnya nama bandnya kan lah John Bon John Jovi Bon. Panjang, susah itu, Pak. Bukan ya? Bon? Bon? Jo? Jo? Vi? Vi. Coba ulang. John Bon Jovi Bon. Bon? 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 Jo? Jo? Jawab lampu Pi. Berita tadi sekaligus menutup Pop News edisi kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan Pop News untuk berita-berita terdepan dan terupdate dari berbagai tokoh dalam negeri hingga internasional. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dan kebersihan. Jangan tinggalkan sholat. Pulanglah sebelum maghrib. Dan jangan ngentit kembalian warung. Akhir kata, saya Arif Insomnia. Dan saya Randy Gajamil. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tadi belum. Tadi Bon. Bon. Jo. Jo. Vi. Vi. Coba. Jombon Jovi Bon.